di lampu Y kanan. Kita lihat apa yang ada di desa ini. Nanti kita lihat juga tempat pembuatan dodol Bali. Dari tempat yang itu. Silakan, silakan. Belum masuk, kamu sudah selesai. Kamu lagi itu dong. Emangnya saya apa? Nah, kalau ini balik kesenian, ini tempat. Perlu kami perkenalkan di sini supaya Bapak dan Ibu tahu beliau ini adalah Idupan Ditersi. Kalau di Bali, kalau di Hindu itu adalah orang yang sudah disucikan secara agama, yaitu sastra di Bali Sadar Utara. Ada dua, yang pertama di sana Idupan Ditersi itu adalah kakak beliau ini, yang kedua yaitu yang duduk di sebelah sana itu adalah Staf Parisade PHDI Kecamatan Banjet. Dia merupakan sekretaris kami di Parisade. Kalau di Islam itu sama dengan MUI. Jadi kami tayangan kita jadi pendeta itu sudah sah itu karena ada izin dari Parisade. Nah itu belum prosesnya belum tahu. Kalau yang masih sini, lembut digiling dulu. Kita coba dulu rasanya seperti apa. Dibungkus bisa oleh dari, daun. Kalau yang sudah keras sembarangan. Betul, ini kan buatan dia. Seperti ini lembut. Nah, enggak di sininya tapi buatan dia. Karena santan itu. Iya, ya. Ada santannya. Kelapa itu kan dicari santannya aja. Enggak sama kapasnya. Ada gurih-gurihnya karena menggunakan santan. Campur. Silakan coba. Ya. Iya. Panas iya, biar enggak panas. Sudah berapa tahun itu? Ngaduknya sampai berapa lama, Bu? Satu jam. Satu jam. Satu jam. Iya. Yuk, ini bungkusnya dari kulit jagung yang sudah dikeringkan, wangi lagi. Gurih. Enak, kayak ada serat-seratnya gitu ya. Enak. Manis. Ini bahannya, kalau yang saya dengar sih bahannya dari santan, gula aren, dan tepung ketan. Proses pemasakannya? Nah, proses pemasakannya sampai 1 jam. Satu jam. Ini ada filosofinya loh. Di mana? Di sini terkandung ragam seperti baik kanan. Jadi kelapanya didapat dari pasar yang dijual oleh orang Jawa. Kemudian gula arennya didapat dari Lebang Tinggi. Lebang Tinggi itu yang mayoritasnya orang Semendo. Oh, dibuat oleh orang Bali. Iya, jadi, iya. Memang beragam sekali di sini. Di sini. Enak lah, ya. Yang kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Kampung Bali Sadar di Kecamatan Banjit. Konsultan ada? Artinya apa konsultan itu?